Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada saudara pengacara majlis, sahabat saya Dr. Syah Rizal. Yang pertama, saya ucapkan tinggi tahniahlah kepada hadir yang hadir pada pagi ini. Yang pertama kerana terpilih dalam program yang seperti Dr. Syah cakap tadi, yang pertama kita lakukan, maknanya even di peringkat negeri pun ini adalah program yang pertama kita rangka kerjasama dengan Magics X untuk kita lahirkan usahawan digital dalam kita pastikan kita state ni bergerak seiring dengan apa orang kata revolusi industri yang keempat dan sebagainya. Seterusnya, you all ni dalam ada dalam lebih kurang dalam 13 kumpulan, merupakan kita boleh cakap lah apa kerajaan negeri punya baby. So bila kerajaan negeri punya baby ni, kerajaan negeri punya promise, kita akan cuba assist, jaga you all sebaiknya lah. Sebab kita, harapan kita kepada you all ni tinggi. Maknanya Yang Mak Berhormat Menteri Besar, bila dia cetuskan idea nak menghasilkan ataupun nak kita, maknanya minta supaya masyarakat bangsa Johor ni explore ke arah keusahawanan digital ni, harapan dia nak pastikan supaya satu ialah program ni berjaya, yang kedua kita memang akan menghasilkan usahawan yang bukan saja dapat apa produce ataupun cipta sesuatu yang baru, application dan sebagainya yang berkaitan dengan digital, tapi juga menjadi seseorang individu yang boleh set a life changing punya benchmark lah, something like that. Sebagai contoh, macam kalau kita lihat apps ataupun aplikasi yang memang dah berjaya dekat dunia ni kan, even Facebook, Twitter ataupun as simple as Uber kan, macam kat Malaysia kita ada delorry.com. benda-benda tu is life changing punya application, a very simple application. Uber is very simple application, tapi the idea is brilliant. Sama juga dengan delorry.com, that kind of thing. It's a simple application, tapi idea tu yang penting sekali, idea tu. Dan kita akan cuba bantu, maknanya itu harapan kita lah, harapan state. Dan kita state ni serious dalam kita nak bantu you all ni. Kita collaboration, kita spend money, kita kerjasama dengan MagicX. MagicX ada facilities, ada experience. Macam Dr. Syah kata tadi, bila you all dah dapat, maknanya melalui guidance yang diberi oleh Magic, dah hasilkan the best application, kita akan cuba wrap that application, maknanya to make it sellable. Pertama, lepas tu kita akan cuba matchkan you all dengan the related investors. Kita pun dah bercakap dengan few investors, either angel investors or apa cradle fund agency, dan agency-agency yang boleh bagi grant dan sebagainya. Kita pun dah make a contact with them, and then even state on pada bulan Julai yang beberapa bulan yang lepas, kita pun dah launch kita punya platform digital. Maknanya state akan ada digital platform sendiri, internet sendiri dan sebagainya. Kita, how serious we are, benda-benda macam. So harapan kita tinggi, dan pada saya, bila saya tengok grup-grup ni, yalah, ada potensi lah. Macam kita tengok macam melalui nama je, kita kata Cikgu F, Warna, Arif, Hypoman, semua perkara ni, maknanya ia menyelesaikan beberapa masalah kehidupan seharian, simple idea. Tapi yalah, macam saya kata tadi, maknanya kita kena make sure perkara-perkara tu sampai kepada masyarakat dan masyarakat gunakan. Dan yang paling penting, how to monetize the application lah. Maknanya macam mana kita nak translate application tu untuk generate money. Dia tak guna juga kalau macam kita ada apps,
apps tu popular tapi tak boleh nak jerit money. Dia sama perkara-perkara macam ni sebenarnya berlaku pada zaman awal apa internet mula-mula ada. Masa .com punya booming dulu. Kalau kita tengok masa dulu, kalau masih ingat lagi ada Kecha.com, lot of thing. Dia raise money memang bagus lah, investor invest. Tapi dia tak boleh nak monetize dia punya service tu. Maknanya orang pakai tapi duit tak ada masuk. Sebab tu dia punya apa industri tu ataupun market dia orang jatuh dan dia orang terpaksa realign balik dia punya business model. So bukan saja you are kena concentrate untuk hasilkan you punya apps sebaik mungkin, tetapi bagaimana untuk jual the apps, macam mana business model yang terbaik untuk pastikan kita generate money secepat mungkin kan. Sebab kadang-kadang digital ni, yeah, I know, I think you all pun tahu kan, digital punya market ni dia cepat berubah. Macam mana you nak stay relevant dan sebagainya. Bagi contoh as simple as kalau kita tengok games ada Clash of Clans. Kalau few years ago, 2-3 tahun lepas, everybody main play Clash of Clans. Tapi sekarang ni dia dah makin menurun sikit. Tapi still dia orang still making money. Sebab apa? Dia orang ada macam-macam cara dia orang update, cara dia orang make relevant, cara dia orang apa create another apa. Yalah, kalau siapa main tahulah macam mana dia orang try to apa tarik pemain supaya main lagi. Atau dia orang ada dia orang produce macam benda yang sama tapi Clash of Royal kan. Gunakan watak-watak yang sama tapi a different approach in the game. Tapi maknanya siapa yang main Clash of Clans, kalau main tu dia akan dapat the sense of connection tu. Benda-benda macam itulah. Tapi macam mana you are nak tu. Saya rasa itu from time to time you akan belajar. Cuma bila kita dah apa betul-betul lakukan perkara tu, yang paling penting kita nak tunjuk pada masyarakat, pada Malaysia, yang orang Johor ni ada this kind of apa quality untuk menghasilkan tu. Kita nak kata, sebab kalau you tengok antara hasrat nanti besar adalah tu untuk jadikan Johor ini adalah Southern Economic Powerhouse. Maknanya kita nak jadi sebuah negeri mempunyai kuasa ekonomi yang besar lah kan. Kita are moving towards that. Dan part of it is a digital punya industri, punya scope dan sebagainya. Mungkin lepas ni saya nak cadang supaya, I don't know lah, saya tak dengar lagi benda-benda ni. Mungkin kumpulan ke, wakil ke, ataupun everybody perkenalkan diri ke, kita buat sedikit brainstorming. Sebab saya apa, saya ada panggil press hari ini. The reason saya panggil press, saya nak tunjukkan bahawa program ni kita dah launch, dah berjalan, dah ada fasa 1, 2 dan 3. Sekarang ni kita ke fasa 3, maknanya ada apa incubation punya program. Dan tunjukkan kepada orang luar, Johor dah sedang lakukan ni, dan this is the status yang kita ada. Maksudnya kita nak update kepada orang bahawa this is status. Dan apa, insyaAllah in a few months time, yalah, beberapa bulan, as soon as possible, it's better. Beberapa bulan akan datang, kita akan hasilkan produk dan bagaimana kita serius untuk lakukan benda-benda. So harapan pada you all memang tinggi. Hopefully you all tak apa, you all tak queen ataupun tak mengecewakan lah. Maknanya tiba stres kan, tiba bulan tak boleh buat apa, tiba hilang ke sebagainya. Ya, maknanya commitment tu is very important. Dan yang another important thing is sebab saya tengok ada buy group ni, I think bila contohnya kumpulan satu hasilkan satu application, nanti among you all pun you all kena ada apa, a sense of trust. You kena ada kind of agreement. Mungkin kita kena assist you all. Walaupun betul you kawan, lo contohlah satu grup tu tiga orang tu contoh kawan. We want to make sure, yalah, benda sekarang kita manusia ni bila dah jadi ni mulalah kita nak bergaduh. Aku buat ni, kau tak buat apa-apa. That kind of thing. So kita akan assist that kind of agreement lah, maknanya legally. Bukan kita tak percaya kawan-kawan, tapi nak make sure kita protect each other.
kita tak nak bila dah hasil, contohnya hasil satu apps yang bagus lah. Let's say lah, tiba-tiba you all something yang macam Uber kan. Memang boleh buat duitnya. Launch, kita buat duit. Belum launch lagi ni, you all dah bergaduh. Kata, saya yang banyak bagi idea. Dia duduk tidur je. Kadang-kadang datang, kadang tak datang. Kan? So, kita akan ikat you all that kind of thing lah. Pada saya lah, tu cadangan saya lah. Mana kita kena ikat you all sekarang. Kan? Sebab kita bila dah ada duit nanti, kelabu. Apa akan kelabu. Lepas tu you all duk plan sendiri, pergi daftar sendiri, apa register trademark sendiri. Lepas tu you claim you punya, that kind of thing kan. So kita tak kita harap benda-benda tu tak berlaku lah. Cuma kita akan cuba itulah, buatkan sebaiknya. Dan saya rasa apa, kalau boleh jangan pecah lah. Pada saya rezeki tu kita usaha, rezeki tu insyaAllah kalau kita ada usaha, kita ada tawakal, ada doa, dan doa kita ada tawakal, insyaAllah kita akan dapat bahagian kita dengan sebaiknya lah. So kita boleh share, boleh kongsi dan sebagainya. Tapi yang pentingnya saya nak tekankan lagi, memang menjadi harapan kita, harapan kerajaan negeri untuk apa, you all, pada you all ni untuk hasilkan ataupun make us proud lah. Buatkan kita bangga lah, maknanya. Dan kita akan sell benda ni, kita kata this is a product of Johor, anak Johor yang buat benda ni. Mungkin tu saja setakat ni. Mungkin kita boleh ada macam dialog session dan sebagainya. So, saya sudahi dengan berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.